You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. Pacie Bini, damai dan kebaikan. Mari terus bertani, bagian dari bertani berjuang tanpa henti. Saya bersama dengan Mas Win. Kalau di panggung saya biasa dikenal dengan Du Bosco Win. Kalau ada beberapa naskah juga saya tulis dengan nama panggung itu. Ya, Mas Win atau Minarto ya. Ya, Mas Win sedang ada di Santo Yusuf 2 hari ini untuk ada bersama dengan anak-anak yang sedang liburan. Saat ini sedang liburan Idul Fitri, mereka yang masih punya keluarga liburan ya. Tapi ada 70 anak yang tetap tinggal bersama dengan Bruder, bersama dengan karyawan, dan didampingi oleh Mas Win untuk belajar humaniora, tapi lebih konkretnya belajar teater ya. Begitu. Bagaimana kesannya atau Mas punya mimpi, punya harapan apa untuk anak-anak? Tadi sudah dicoba beberapa metode latihan untuk membangkitkan kreativitas anak. Kami dalam berteater ini yang paling utama adalah kita bisa membuat sebuah kreativitas dan kreativitas itu disajikan kepada penonton melalui media panggung. Dan di media panggung itu kita bisa mewarta. Dan anak-anaknya tadi banyak yang punya potensi sangat besar dan mereka sudah membuat sebuah kreativitas yang bisa menjadi sebuah sajian yang bisa dinikmati oleh penonton. Dan saya rasa ini sebuah perkembangan yang patut dijaga ya, Bruder. Yeah. Karena kreativitas itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Dan itu ketika kreativitas itu ditingkatkan kualitasnya, itu tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan sesuatu yang dalam tanda kutip penghasilan buat anak-anak kedepannya. Ya, terima kasih Mas Win. Jangan kapok-kapok karena bersama dengan Mas Win, Bruder akan terus mengganggu dan juga menggerakkan Mas Win untuk membangkitkan kreativitas anak-anak di Santo Yusuf ini dengan caranya selain musik, sekarang teater, dan setiap hari anak diajak untuk kreativitas, juga kreativitas di alam ciptaan ini. Sekali lagi, terima kasih Mas Win. Mari ya terus bertani, terus berjuang tanpa henti untuk mendampingi anak-anak Santo Yusuf, dan kami sangat terbuka terhadap siapapun saudara-saudari yang mau membagikan ilmunya. Ini yang akan dibawa untuk masa depan anak-anak. Tentu membagikan berkat-berkat yang lain juga pastinya kami sangat merindukan, tetapi juga berkat-berkat Tuhan akan tercurah pada Mas Win dan semua sahabat-sahabat Santo Yusuf. You're my sweetest addiction, you're my strong